kotoran ini menyumbat impeller, jadi airnya nggak bisa maksimal, nggak bisa sesuai debit yang diinginkan. Assalamualaikum Sobat Bank PW. Kegiatan saya kali ini adalah melakukan pengecekan terhadap pompa sumur dangkal yang ada di intik IKK Jereweh. Jarak yang kita tempuh kira-kira 5 km. Kegiatan pengecekan pompa submersible 20 liter per detik yang ada di IKK Jereweh rutin dilakukan oleh Perumda Bintang Banu agar masa pakai dari pompa intik ini dapat lama. Yuk, ikutin kegiatan kami. Ini adalah sumur dangkal dengan kedalaman 30 meter dengan lebar 4 meter. Ini digunakan sebagai sumber untuk disuplai ke atas pipa.
yang kita lihat saat ini adalah proses pengangkatan dari pompa submersible 20 liter per detik. Pengangkatan ini menggunakan kren yang memiliki daya angkat beban 10 ton. Nah, ini ternyata kenapa daya angkat atau daya serap airnya tidak maksimal, karena terdapat kayu-kayu yang menghambat laju perputaran impeller atau daya serap airnya menuju pipa. Pak Kas, ini kenapa ada kotoran ini menyebabkan apa nih Pak Kas? Buat impeller, jadi airnya nggak bisa maksimal, nggak bisa sesuai debit yang diinginkan. Jadi solusinya gimana nih Pak Kas? Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dulu. Kalau ini montir duanya dari mana nih asalnya Pak? Kalau dua orang ini Pak Kas, montir dari mana nih Pak Kas? Ini Bapak ini spesialis pompa ini dari Surabaya, kita datangkan khusus. Gimana Pak Guru? Cuman beliau ini ada istrinya di Bali. Gimana anu ini? Apa yang akan kita lakukan nih? Ini kita lihat dulu, Bro. Kita lihat kondisi impellernya, siapa tahu ada yang keropos. Baru, Bro. Kita bebon anu. Selanjutnya adalah proses pembersihan lumpur-lumpur atau kotoran yang masih tersisa di ruang impellernya. Itu kan sudah diketahui sama ahlinya, ahli bidang. Harus pasang salingan atau gimana? Sudah harus pasang. Ini diberikan apa, Pak? Lumat, biar bau tidak. Bisa situasi di dalam apa nama mereknya nih Pak untuk pelumasnya? Kecil kobra, suling kobra, suling gong, oke. Dan kunci itu. Selanjutnya kita melakukan pemasangan saringan agar nantinya kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang berada di dalam air tidak ikut masuk ke dalam ruang impeller atau ruang putaran impellernya.
Pada tahap air ini, kita menurunkan kembali atau menginstal kembali pompa ke dalam sumur untuk dilakukan pengujian.
Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Tukang Ledeng. Tunggu kegiatan-kegiatan kami berikutnya bersama Tukang Ledeng Perumdam Bintang Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.